Keterbatasan anggaran merupakan tantangan berat yang harus dihadapi PDPA Banjarmasin dalam memenuhi target pelayanan sanitasi di Kota Seribu Sungai ini. Layanan sanitasi di Banjarmasin, khususnya pembangunan limbah terpusat yang melalui PDPA, baru sekitar 5% dengan sebanyak 7.000 pelanggan. Sedangkan target layanan hingga tahun 2024 sekitar 15%. Nah, pemirsa, berikut kabar lebih lengkapnya. Keterbatasan anggaran merupakan tantangan berat yang harus dihadapi PDPA Banjarmasin dalam memenuhi target pelayanan sanitasi di Kota Seribu Sungai ini. Layanan sanitasi di Banjarmasin, khususnya pembuangan limbah terpusat yang melalui PDPA, baru sekitar 5% dengan sebanyak 7.000 pelanggan. Sedangkan target layanan hingga tahun 2024 sekitar 15%. Demikian dipedahkan Direktur Utama PDPA Banjarmasin Rahmatullah Wetakuni Prima TV tengah hari Jumat 6 November 2020. Menurut Rahmatullah, terbatasnya anggaran ini terkait dalam upaya pengembangan layanan pembuangan banyu limbah terpusat di kawasan Jalan Sultan Adamuan sekitarnya. Padahal IPA primernya sudah selesai dibangun sekitar tahun 2017, tapi hingga WAI ini belum dioperasikan. Penyebabnya lantaran karena ketersediaan anggaran, sehingga kesulitan untuk menyediakan jaringan perpipaan sekunder di kawasan tersebut. Rahmatullah menyatakan, berdasarkan rencana awal, penyertaan modal untuk PDPA mencapai 175 miliar rupiah hingga 2019 lalu. Namun WAI ini serapannya baru sekitar 85 miliar rupiah. Terkait belum dianggarkannya kembali penyertaan modal untuk PDPA, ujar Rahmatullah, dikarenakan terkendala aturan, di mana pemerintah daerah baru bisa memberikan penyertaan modal jika APBD sudah surplus. Dan itu adalah bangunan pemerintah pusat yang melalui APBN, melalui dulu Satker, sekarang Balai. Mereka sudah membangunkan instalasi pengolahannya, terus jaringan primernya. Nah, kendalanya kita masih terkendala dengan pengembangan jaringan sekunder dan tersier, ya, dan sambungan rumah. Ini tentu saja perlu dana untuk pengembangannya. Nah, diharapkan memang ada penyertaan modal atau nanti program digabung dengan program Biro Kota untuk mengembangkan jaringan sekunder dan tersiernya. Nah, kalau itu sudah bisa dilaksanakan, maka kita akan mudah menyambung ke perumahan, baik itu komplek ataupun kampung yang ada di sekitar instalasi pengolahan. Rahmatullah menambahkan, hingga WAI ini di seluruh Indonesia baru sekitar 60,9% layanan sanitasi termasuk layanan banyu limbah tertangani dengan baik, nang sesuai standar wan kada mencemari lingkungan.